Bukan pengusaha atau pejabat, terungkap pekerjaan Mbah Kerto, kakek viral pembeli Pajero Cash pakai sekarung uang. Belakangan viral seorang kakek yang datang ke dealer dengan bawa uang ratusan juta memakai karung. Setelah diketahui, kakek tersebut rupanya akan menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil Pajero secara cash. Kini pekerjaan kakek bernama Kerto itu kembali terungkap di media sosial, salah satunya yang diunggah oleh sebuah akun Instagram. Pada video yang diunggah oleh akun tersebut, terlihat Mbak Kerto yang membawa karung berisi uang. Dia duduk dan menunjukkan pada petugas dealer. Pada video tersebut juga terlihat dia yang berfoto di depan mobil barunya bersama seorang sales. Rupanya pekerjaan Mbak Kerto bukanlah seorang pengusaha atau pejabat yang dianggap kaya raya. Mbah Kerto merupakan seorang petani kentang dari Lumajang, Jawa Timur. Mbah Kerto bikin heboh kakek sepuh yang berprofesi sebagai petani kentang di Lumajang Jatim, tulis akun Instagram @adreli_48. Bawa uang sekarung untuk membeli mobil yang terbilang mewah, yang harganya ratusan juta, yaitu mobil Mitsubishi Pajero imbuhnya. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet.